talang paling. Pancerannya mau juga ya, kok? Jalan juga pancerannya. Hah? Talang itu. Tahu. Kayak tenggiri ya, tarikan ya. Biasa. Ah, udah ulur aja. Kolong. Salam yang sebelumnya udah kita dapet nih, kita olahnya pilih aja, nanti kita masak yang sederhana aja di grill atau di sashimi. Grill. Jadi ini yang udah selesai kita fillet, kita bakal coba grill. Sederhana aja, cuma pakai salt and pepper sama olive oil. Perut lo gak bisa ditahan dikit kok? Enggak. Buncit bener. Black pepper. Enggak kelihatan. Kan fokus, ini autofocus cok. Butuh waktu. Ya udahlah, buram juga. Buram sih. Lama ini autofocusnya.
Oke, mantap. Emang begitu ya? Kayak mikir ini nih. Gue ini. Oke, jadi ini perdana nih kita nyobain ikan salem atau rainbow runner. Kita coba ya rasanya kayak. Sedikit mirip tenggiri sih, agak berserat. Main oke juga. Oh. Apa nih, bos? Cobain. Oke, bos. Coba ya. Mana rasanya? Ya senang lah. Mirip, kalau menurut gue sih mirip, teksturnya mirip ikan kue, agak berserat. Enak dagingnya, cuma potongannya kurang rapi. Dagingnya enak, emang gak ada cocolannya. Cocolannya kurang. Kenapa hancur ya? Pisaunya kurang tajam kok. Itu doang dah. Dagingnya jadi berantakan gini karena pisaunya gak tajam. Rasanya sih oke. Jadi sekian untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.